Oke, teman-teman. Kali ini saya akan membahas video yang telah saya buat dengan judul Cara Mancing Dasaran Target Ikan Besar. Di situ saya mengajar atau berbagi dengan cara memakai spire dengan perambut minimal 3 meter jika arusnya tidak kencang, dan jika kalau arusnya kencang itu memakai perambut sampai 8 meter. Jadi target ikan yang kita dapat itu bisa ikan-ikan yang berada di dasar ataupun di pertengahan, seperti ikan-ikan tenggiri, barakuda, hiu, ataupun queenfish. Namun kalau ikan pertengahan yang menyambar umpan kita seperti tenggiri ataupun barakuda, kemungkinan besar perambut pancing kita akan putus karena gigitan barakuda ataupun tenggiri itu sangat tajam sekali. Jadi justru itu, kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya mengikat mata pancing menggunakan sling dan menyambungkannya ke perambut. Oke, kita memakai sling kurang lebih 40 cm. Cara mengikatnya seperti begini. Sebelum kita mengikat, ujung sling ini ditekuk sedikit seperti begini, okay. Lalu kita masukin dari lubang dari belakang. Habis itu jempol sebelah kiri menahan sling dan batang mata pancing, lalu kita melilitnya sebanyak 5 atau 6 lilitan, dan ujungnya kita masuk ke lubang bagian depan. Ya, seperti begini ikatannya sudah jadi. Kalau misalnya kita mau tambah mata pancing, mau 2 mata pancing juga bisa. Tetapi mata pancing yang kedua kita masuk dari lubang bagian depan. Jaraknya kurang lebih 10 cm. Lalu kita melilitnya kembali sebanyak 5 atau 6 kali dan masuk dari lubang depan. Oke, seperti begini. Untuk menyambungkannya dari sling ke perambut, caranya seperti begini. Sling ini kita lipat seperti begini, lalu perambut kita masuk dari lubang bawah, dari bagian bawah. Oke, sling kita tekuk seperti begini, perambut masuk dari bawah. Oke, ditahan. Ujung perambut kita melilit ke sling. Sebanyak 4 atau 5 kali. Lalu ujung perambut kita masukkan kembali ke lubang sling dari depan, lalu ditarik. Oke. Kita tariknya harus pakai tang biar aman.
Habis itu sisa perambut dan seling itu kita potong, kita rapikan. Sekarang ini perambut dan ini seling sudah tersambung. Dan ini mata pancing dan seling sudah terpasang. Oke. Selamat mencoba, semoga bermanfaat untuk kita semua.